koordinasi terus dengan warga, pembersihan sampah, penanaman pohon bersama TNI. Terus ada beberapa program yang diarahkan untuk kepentingan kesehatan, ya, ada migas, penanaman pohon, sumur resapan, itu harus dilakukan terus. Masing-masing desa harus punya TPS. Anggarannya sudah saya kirim ke desa masing-masing. Berapa, Pak? Anggarannya silakan desa minimal 30 tumbak harus punya TPS untuk membuat bank sampah. Itu dananya sudah disampaikan ke desa. Silakan dikontrol sama desa. Ya ini sama domestik ini. Sama domestik dari Matara dan ini masuk ke Matara. Kalau masyarakat Kabupaten Bandung dengan Eko Peleja selalu diedukasi. Silakan nanti dengan warga Kota Bandung kita bersatu sama-sama membuat hukum sosial terhadap warga yang membuang sampah seenaknya. Tidak dikelola dengan rumah tangga. Ini dari hulunya dari kota apa? Nah, ini kalau sekalipun. Pak, apakah kegiatan CRI atau dari organisasi warga akan ada jadi keberkelanjutan ini Pak Arman mengamankan 7 tahun. Nah, sekarang TNI tandem bersama masyarakat kan itu di warga memberikan motivasi merubah pola perilaku. Mindsetnya dirubah masyarakat ini yang masih membuang sampah itu dosa, neraka. Hukum sosialnya seperti itu. Dan tadi ada di Oslo, di Tembak, di Romera, itu harus itu bisa diperhatikan. Mereka melihat sampahnya, mereka tidak memakan makanannya, mereka tidak mengambil hasilnya, tapi lihat, mereka menerima sampahnya. Bahkan ada bangkai ayam, ada kursi, ada kasur, ini luar biasa. Citarum bukan tempat sampah. Bang, berapa anggota bang? Kita dari hulu sungai Citarum nanti akan semuanya akan dikerahkan sebanyak 7.100 orang dikerahkan. Prajurit TNI dan gabungan semuanya jumlahnya 7.100 orang. Saat ini sudah 1.400 orang, di sini ada 200 orang. Tidak pulang sebelum sampah ini bersih. Bahkan kita sudah bekerja mulai dari awal November sampai dengan sekarang. Kita sudah membersihkan sebagian, tapi di sini kita bersihkan masyarakat kotorin lagi. Jadi, kali lagi saya sampaikan, kita tidak akan pernah berhenti. Kita akan terus, tetapi tidak akan ada artinya kalau tidak dibantu oleh masyarakat yang berada di Kota Bandung atau dimanapun. Jangan buang sampah ke sungai. Untuk masyarakat di bantaran sungai yang terdampak, sebenarnya tidak membuang sampah. Saya mengajak kepada yang lain, silakan. Kalau ada yang buang sampah, foto, videokan, viralkan, biar tahu dia bahwa dia yang membuang sampah di sungai. Kita buat seperti itu. Kami juga tidak bisa. Kita butuh semua. Kita punya handphone semua. Kalau memang ada yang buang sampah, sudah videokan saja, viralkan saja. Buat apa kita pusing-pusing? Biar dia malu. Biarkan sanksi sosial yang berbuat.